Kali ini kita akan beli jala. Jalanya yang mini-mini aja ya sobat. Belinya tuh di tetangga saya di depan sana. Kita nggak perlu naik motor, cukup jalan kaki aja, karena memang dekat. Yuk, kita nyebrang dulu. Nah, di sini dia tempatnya. Assalamualaikum. Ini dia jala yang saya maksud. Ini panjang 1 meter dan lubangnya kecil-kecil, sekitar 3/4 kalau nggak salah. Jadi cocok untuk jala udang dan ikan wader. Juga cocok di spot selokan-selokan kecil gitu. Kalau yang ini panjangnya 2 meter. Bagus sih sebenarnya, tapi harganya juga lumayan, 520.000. Nggak sesuai lah dengan isi kantong, hehe. Sedangkan yang mini ini harganya cuma 200.000, jadi aman dong. Oke, kita ambil yang mini. Lain kali kalau sudah ada uang nganggur lagi, kita beli lagi yang lebih besar, biar mantap. Baiklah, kita bayar. Nah, ini dia penjualnya, cakep kan? Oke, ditunggu video ngejalannya ya sobat. Assalamualaikum. Jadi kali ini kita akan ngetes jala baru yang barusan kita beli ya. Nah, ini spot sebelumnya yang kita mancing ngabuburit bersama anak-anak itu. Yang mengikuti terus video saya pasti masih ingat dong. Ayo kita cari kumpulan ikannya dulu. Oh iya, terus terang ini baru pertama kali saya menjala ikan ya. Jadi jangan ketawa kalau nanti lemparannya kacau ya. Oke lah, kita lempar di sini. Yur. Untuk lemparan pertama lumayan lah ya. Kita tarik pelan-pelan. Wih, nampaknya banyak ikan yang sudah terjebak sobat. Alhamdulillah. Kita angkat. Hore, ternyata dapat banyak sobat. Untuk permulaan ini sudah sangat bagus ya. Seneng banget rasanya. Sekarang kita kasih keluar dulu ikan-ikannya. Wah, lemparan pertama kita dapat segini ya. Lumayan. Ini ada ikan bedul. Selanjutnya, saya dibantu anak saya menggiring ikan-ikan ke arah bawah. Biar pada ngumpul gitu. Wah, udah ngumpul nih. Yuk, segera dilempar. Siu! Blem! Wah, sudah kelihatan ikan-ikan pada nyangkut, sobat. Ayo segera ditarik. Alhamdulillah, dapat banyak sobat. Yuh, lihat nih, pada bergelantungan ya. Auto girang dong. Jujur, seneng banget ya rasanya. Baru pertama kali menjala, dapat ikan sebanyak ini. Lemparan ketiga. Masih lumayan ya. Lah, andalan. Setiap diajak ngonten, berkelahi terus. Malah lempar-lemparan lagi. Ini si tukang ngambeknya. Oke, lanjut lemparan keempat. Yur. Masih dapat nggak ya? Wah, ternyata masih dapat lumayan, sobat. Tuh kan. Eh, ngomong-ngomong kita dipanggil bapak-bapak di sana. Katanya ada ikan mujair besar. Kita samperin ya. Sekarang langsung aja kita lempar. Siu. Kena nggak ya? Alhamdulillah, ternyata kena sobat. Mantap kan? Ayo kita bawa dulu. Ini yang mujair tadi. Dan akhirnya kita dapat sebanyak ini sobat. Cukup 5 kali lemparan ya. Oke, karena ini hari Jumat, kita mau Jumatan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Kali ini kita akan menjala ikan untuk dibuat ikan asin.
Spotnya di sini, ini spot andalan ya. Oke, lemparan pertama kita mulai. Shiu, blur. Dapat nggak ya? Oh, ada gerakan sobat. Kita tarik pelan-pelan. Ya, kita kurang beruntung. Tapi masih dapat 3 ekor ya, lumayan lah. Sekarang kita pindah ke bawah, karena spot yang tadi kurang mantap. Nah, kita di spot ini. Ayo kita lempar. Shiu. Ya Allah, parah ya lemparannya. Hehe. Memang agak sulit ternyata melempar jala ya sobat. Belum lagi ditambah spot ini agak sulit stunnya. Wih, tapi kita dapat sobat. Alhamdulillah, lumayan. Ini ikan nila apa mujair ya? Lempar lagi. Wah, jadinya kok segitiga terus? Hehe. Kayaknya ada gerakan nih sobat. Ayo tarik masih. Wih, ternyata lumayan babon sobat. Lihat nih, sekitar 5 jari ya. Kita mulai lagi. Biur. Nah, ini agak mendingan lemparannya. Wah, ternyata dapat sobat. Mantap. Sekarang kita geser di sebelahnya. Semoga kita beruntung di sini ya. Nah, di pertigaan sini nih. Kita lempar. Dior. Dapat nggak ya? Kok kayak nggak ada gerakan? Ya, lumayan sobat. Kita dapat beberapa ekor ikan wader. Akhirnya, kita kembali ke spot tadi. Biur. Wah, bentuknya malah kayak Patrick. Tapi semoga dapat lah. Wah, dapat sobat 2 ekor ya. Asik. Sekali lagi lah. Wah, ini baru mantap. Semoga aja hasilnya juga mantap ya. Nah, lumayan kan? Oke, dan ini hasil akhirnya. Lumayan lah ya untuk disyukuri. Baiklah, nantikan video pembuatan ikan asinnya dan masak-masaknya ya sobat. Assalamualaikum.